Barong Ider Bumi dengan koordinator taktis Agus Dwi Cahyo merupakan daerah penampil 3 dari wilayah Kecamatan Strono, Cluring, Buncar, Purwoharjo, dan Tegal Dlimo. Tahun 1775, Kota Banyuwangi terus menggeliat. Bersamaan dengan itu, VOC pun makin banyak mendatangkan tenaga kerja dari luar Banyuwangi. Sekaligus ada yang didaulat sebagai mata-mata untuk mengawasi gerak-gerik sisa-sisa prajurit Jogopati. Agar penyamaran perjuangan para prajurit yang menggunakan barong tidak diketahui VOC, Kisuem membawa seperangkat barong ke pelosok desa yang masih banyak tumbuh pohon kemiri. Di tempat itulah yang kemudian disebut Desa Kemiren, yang terdapat makam salah satu prajurit Mas Rempek, yakni Ki Buyut Cili. Seperangkat barong diterima oleh Ki Buyut Tompo. Di tangan Ki Buyut Tompo itulah 5 warna dasar yang melekat pada muka dan sayap serta mahkota berupa kubah dimaknai sebagai sesuatu yang sakral. Maka setiap hendak mempergunakan barong, Ki Buyut Tompo selalu mengadakan upacara ritual di makam Buyut Cili. Hingga kini, barong selain sebagai bentuk pertunjukan teater tradisional dengan salah satu tokoh cerita Sunar Udara, juga dipergunakan sebagai ider bumi untuk mengawali selamatan bersih Desa Kemiren. Thank you.
sekali lagi kita berikan tepuk tangan meriah untuk tampilan seni Barong Banyuwangi. Dan nampaknya ada hantaran khusus ya yang disampaikan kepada Bapak Bupati Banyuwangi. Dan ini merupakan salah satu produk hasil dari Kecamatan Serono, Clurik, Mencakwarjo, dan Tegal. Selamat jalan untuk sahabat-sahabat kami yang dikoordinatori oleh seniman Dwi Agus Cahyono dengan persembahan Barong Ider Bungi ya. Selamat jalan dan silakan untuk berkenan menyapa masyarakat Banyuwangi yang saat ini masih setia di sepanjang jalur jalan protokol Banyuwangi. Iya, dan yang menarik tadi penampilan dari pitik-pitikan di mana tadi ada penari-penari anak-anak yang ikut tampil. Iya, memberikan suasana yang lebih semarak pastinya. Sekali lagi selamat jalan, semoga selalu menghibur untuk seluruh masyarakat Banyuwangi yang sedang menyaksikan hingga di finish di sibuk pelamannya. Dan kita akan segera beralih ke penampil berikutnya yang mengangkat judul Teji Sitro Asnawi. Kita berikan tepuk tangan meriah untuk tampilan seni Barong Banyuwangi. Dan nampaknya ada hantaran khusus ya yang disampaikan.